Penasehat Dharma Wanita Persatuan Batanghari Nur Aini Zubir turut mendampingi kunjungan dari Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Hesnidar. Dalam kunjungan tersebut, Nur Aini Zubir berharap agar kegiatan tersebut dapat meningkatkan kreativitas ibu rumah tangga dalam mengatur perekonomian keluarga. Dalam kunjungan kerja Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Jambi terhadap Dharma Wanita Persatuan Batanghari yang digelar pada Jumat 3 Juni 2022 yang dibentuk dalam silaturahmi ini, ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh penasihat DWP Batanghari Nur Aini Zubir. Dalam sambutannya, Nur Aini Zubir selaku penasihat DWP Batanghari mengatakan, dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami arti penting dari kreativitas, terutama bagi ibu rumah tangga yang dituntut untuk berpikir dan bekerja ekstra dalam mengatur perekonomian keluarga untuk dapat bertahan di tengah kelesuan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Sehingga kreativitas yang dimiliki tersebut menjadikan para ibu rumah tangga di Kabupaten Batanghari dapat membantu perekonomian keluarga. Hal ini pun dinilai penting dan selalu ditekankan oleh istri Wakil Bupati Batanghari tersebut. Mulai dari pentingnya kita membangun yang selama ini mungkin sempat terbengkalai, di mana pola hidup sehat, solidaritas bagi keselama, semangat gotong royong, dan arti penting kreativitas agar dapat bertahan dari segi ekonomi. Terutama bagi seorang ibu rumah tangga yang dituntut berpikir dan bekerja ekstra dalam mengatur perekonomian keluarga di tengah kelesuan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kita sekarang ini. Johnny Firdaus, JEK TV, melaporkan.